Loan wak sakera. Kocok mripatmu iku kualek, Dul. Kebalik, coba dibalik lagi. Balik. Engko nang kono kalau jatuh nanti sakit lo tenggorokane kamu. Nyuleki. Kebalik, Dul. Kok nek lek dikandani lak mesti. Dibalik. Gusti Allah. Nah. Pinter. Nah, kuwi anjene mbok golek perkara kok nak lah. Kebalik. Kebalik. Aduh Gusti. Dikak ngono ngene lho. Mbok wolak-walik panggah kebalik ae. Telinganya ada di atas. Ya, di sini pasangnya di atas telinga. Di atas telinga. Di atas telinga kok biasane lho, Nak. Kamu tuh lo bisa biasane. Ojo golek perkara karo makmu emosi aku jam pira ke delok, Nak? Eh? Jam setengah loro lebih le. Tambah diwalik meneh. Halah mbuh, Gusti, kuat no atiku. Alah. Ono oh, ae sing di umek iku jan ya Allah. Anakku, lho entah. Jam setengah dua iki le. Meneng-meneng batu e minta ditempel iki karena dia nemu. Batu e ditempel, wong panas ya ora. Eh? Pas waktu panas ditempeli enggak mau. Saiki meneng-meneng jalo ditempeli, gak dituruti nangis. Jane kowe iki anake sapa sih? Hah? Anake sapa? Lek dikandane mesti joget. Halah-halah. Lok ta. Deloken. Deloken dirimu dhewe iki lho, deloken. Deloken iki lho, Fani lihat. Deloken. Sakit ta? Kepalanya sakit kah? Enak, adem dah. Iya. Aku dewe iki bingung kok enung nuruti dirimu iku, Nak. Anakku sudah besar, makannya sudah makan sendiri, pintere sudah makan sama nasi. Tinggal aku mau coba abon bisa ndak, Dek niku. Temeni apa itu? Temeni nasi. Ini tadi aku coba anu kena anu nih TikTok. Ya, teri crispy. Ternyata anakku seneng. Sakmene iki berapa? 35 gram 22.000. Udah, enggak usah ngiyel. Enak, Nak. Enak, Fani. Ini suapin ayah ya, suapin. Kenapa enggak enak ini? Kenapa enggak mau? Alasannya apa? Kenapa enggak mau? Enak. Lek bengi ku lho, Nak, kok ono ayah acaramu. Lek gak joget-jogetan, nonton YouTube blabasen. Lek gak ngono keluwen, gumun aku. Heran aku arek iki rek. Ya iku lho turunane Pak E wis ngono kuwi. Ki Mas, nang potong rambut ngono lho. Cek gak dilokno wong demasif meneh. Lebih lah aku daripada no apa demasif yang mending babang tampan kayak lebih ke situ lah rambutnya kayak karu-karuan ya Allah Gusti ngapunten nih banyak yang komen ya Mas Ari suruh potong rambut aduh tuas lambeku lower sayang. Kenapa alasannya why jangan dulu karena masih kemarau. Masih kemarau ya justru pas waktu lo anakmu lo Gusti Allah Kanjeng Nabi. Kalau udah hujan kan enak. Lu kok iso lu? Dapat melindungi kepala dari sengatan sinar UVA. Astagfirullah. Lari kok iku ana nang panggene kono. Eh? Arab kono sing panasnya kayak ngono. Kamu tahu? Nang Egypt kono lho. Sidoarjo ini sudah kayak di Arab lho, Ma. Kok iso lu? Iya nang Arab ae digondol masuk sama nang kene digondrong. Kayak siang panas banget yo. Terus kalau apa malam itu kayak dikukus. Justru iku karena koyok dikukus tadi rambut harus dirapikan terus ditopeni. Ada alternatifnya gak njebrawul koyok petik walik ngono iku koyok jembut ngeruwel. Astagfirullah. Sorry Mas. Tapi musim kemarau ini bagus banget buat para wanita. Kenapa saya bilang bagus? Karena untuk membakar lemak.
Iya bagi wanita sing gondrong. Sing diet. Oh kaya maksudnya badan iki cekne metu kringete. Jadi apa cepat ini. Piye kabar sing sampean wis kurus iki terus bareng ngono didietkan iki, he? Mama. Dalam apa? Mama. Apa? Mama. Apa? Mama. Iya kenapa sayang? Mama. Ah ancene arek iki kok ancene. Lho entah. Ten golek penggawean apa? Kenapa hebehane ketok? Lali gak disimpen dul, sik tas buka dul, nenen. Heran aja kenapa orang Indonesia ini yang bagi wanita ya. Banget sama yang panas-panasan gitu loh. Kok orang Indonesia luar negeri pun takut masalah panas UV-nya? Ya enggak nah. Ya. Bisa menimbulkan jerawat, lek keringetan terus kena kepanasan, bisa menimbulkan apa lek ngarani iki lho, flek hitam. Ya apa sih paniku? Lagian nih lho sampean ya ngono, saiki jamané skincarean meskipun banyak mafianya. Heh, mari skincarean gak terus bener bedug duopol gak dilindungi ku lho ya apa sih? Lah buktinya orang luar negeri itu suka berjemur di pantai itu. Karena dia sudah merasakan putih seumur hidup. Mangkane dhewe pengen ten. Kalau kita kan ten dari kita kan ten seumur hidup enggak sekali ngono awake dhewe sok putihan sithik. Kok tatane samane iku bendino mangan soto ya mlenger cak ngono lho maksude. Intinya orang luar negeri itu gampang baliknya. Iya. Iya kan karena fitur dari dasarnya, dari terangnya. Dari fitronya. Dari oroknya. Memang sudah begitu, dari darahnya itu juga gitu. Bayangnya saya yang gelingseng harus berusaha menjadi putihkah? Ya iya sih harus. Cene kata bersihan sidik nang begetek ngono kuwi. Kok tetek nih. Terus lek kena apa jeni kena panas ya jelas lah kita harus melindungi. Sedangkan kalau kulit cowok kan kebanyakan itu ya. Ya kulit-kulit sawo mateng. Badak. Sawo bosok. Wobel terhadap sinar apapun. Enggak juga mas. Masih samain ku sebenarnya kan memang dilahirkan rotok putihan sidik toh. Tadi samain mana sidik ya ireng. Tapi ku gampang balik Beda kalau sama saya yang memang sengaja dilahirkan Bu Muna dengan warna yang kulit-kulit agak bosok sendiri. Telurku kayak Mbak Mari itu kan agak putih. Mbak Nunuk juga putih. Lek aku mbok kena opo kok beda dewe gak paham aku. Itu karena nasib saya memang mungkin. Tapi ya karena aku ireng iki lho, mbok senengi Mas, menda aku putih lah ya. Speke wis beda to. Yang penting itu perawatan. Ya walaupun hitam atau sawo matang atau putih, penting itu resik sithik. Tetap dirawat gitu. Biar enggak jerawatan. Alhamdulillah aku jarang. Kan gitu kan. Cuman kalau cewek gitu pas datang bulan biasanya. Sekian dulu videonya sampai di sini dan akhirnya Silvani tadi alhamdulillah makannya agak banyak. Banyak loh iki mau, enggak habis. Heeh. Saiki ana penggawean meneh dul. Oke. Nah, selain dia makan nasi, dia juga makan bedak loh dul. Heh? Diontra-ontra terus no. Ah. Iki lho mesti engko delok nak didilat. Singit-singitan titik ngelak didilat. Oke, dilaten. Oh, ditolet-toletno kono wisan. Wis gak didilat neh. Aku jenenge bedak iku jan borose Masya Allah Gusti Kanjeng Nabi. Bendino diontra-ontra. Anakmu kok ngene, Dul. Hadap sini, Nak. Jangan lupa. Duh, terus nih. Yaminik lu ya Allah Gusti. Jangan, Fani. Fani. Pamit dulu. Jangan lupa. Like. Lu ngadep sini lo. Ngadep sini dulu. Jangan lupa. Like. And. Dan. Subscribe. Ini hijau. Assalamualaikum. Lang, assalamualaikum. Kamu bisa nggak? Kuning. Assalamualaikum, mau tak jeguk pisan. Ya wis ngono dul ya. Anakku pinter alhamdulillah. Hijau, kuning, pinter. Kayak ngombe ya mincle-mincle kon niku. Eh?